Yang penting pilih Gerindra. Hah? Bisa tahu? Terima kasih Bapak. Oke, untuk sama Ibu ada di Partai Nanas di caleg nomor 5. Nah, Bapak Ibu, jadi yang kita mau pesannya begini. Saya mau kalau misalnya Bapak tidak suka satu pun calegnya, boleh coblos di partainya. Jadi dicoblos di dalam partainya. Jadi kalau suka calegnya, jadi ini kota begini. Ya, kira dulu. Iya, silakan. Namanya Pak siapa? Jadi pada saat pencoblosan nanti bisa masuk ke dalam ambang batas yang 3,5%. Jadi nanti partai ini yang mana suaranya yang sampai pada ambang batas itu yang akan bisa wakilnya itu mewakili di DPR RI di pusat. Jadi itu fungsinya Pak. Kalau misalnya partainya itu calonnya itu tidak tercusur, tapi partainya yang tercusur. Nah, jadi itu fungsinya untuk nanti dia menang di suara ambang batasnya tercapai, begitu. Tapi kalau misalnya makanya saya sangat menganjurkan supaya kita memilih pada calegnya. Jadi itu hanya alternatif. Artinya Bapak, surat-suara itu tidak harus. Surat-suara itu tetap sah tapi untuk partai. Tapi Bapak Ibu, mari kita semua pilihlah pemimpin kita, jangan hanya pilih partainya, pilih pemimpinnya, pilih calegnya, begitu. Jadi kita mengajar, ya. Oke. Nah, yang kedua tadi, saya ulang lagi, terus singkat pertanyaan. Ya. Terima kasih. Ada